Sebelum saya melanjutkan dari inti daripada Muharram ini, saya mau tanya, kemarin ada corona katanya. Nona corona katanya. Ada coronanya berapa lama kemarin? Setahun, dua tahun? Tiga deh, tiga. Dua tahun. Nikmat atau enggak? Nikmat atau enggak? Saya mau tanya yang ibu. Ibu biasanya senang kalau corona ini sering-sering sama bapak. Sering kemana-mana dengan suami. Ibu. Ibu. Selama dua tahun ngelihat muka bapak senang? Senang enggak? Mungkin di sini yang laki-laki suami ada yang kerjanya di luar kota, betul? Ibu sering, ya Allah, minta sama Allah, ya Allah, jaga suami saya. Dikembalikan lagi ke ibu tuh jaga suaminya sendiri. Tapi subhanallah, ada pelajaran berharga dari corona. Corona ini membangkitkan ke setiap hamba yang ibadah kepada Allah. Saya ngomong Jakarta, saya enggak ngomong Pangkalan Bun, boleh? Boleh ya, walaupun akhirnya kesini-sini juga. Saat kemarin corona, yang dulunya enggak mau pernah masuk masjid, yang enggak mau salat subuh, yang enggak pernah duduk dekat ulama, yang enggak mau baca Quran, alhamdulillah begitu masjid ditutup, berbondong-bondong orang teriak suruh buka masjid. Betul enggak? Di Jakarta betul-betul ditutup, enggak boleh masjid dibuka. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan Pangkalan Bun terbuka terus insyaallah. Ada manfaat corona kemarin. Ternyata kita tuh ngebutuhkan Allah. Kita butuh luar biasa kepada Allah. Tapi saat dimana Allah berikan ujian kepada hambanya, musibah kepada hambanya, enggak mungkin kalau dibalik itu enggak ada hikmah yang diberikan oleh Allah. Rezeki berhenti atau masih lancar rezeki saat corona? Lancar atau berhenti? Ibu gak percaya saya kalau bilang lancar, gak percaya. Biasanya kalau perempuan urusan begitu corona, uang dikit kurang, ini marahnya hampir setiap 24 jam. Saya cuma mau kasih amalan sama bapak, kalau ada istri yang sering marah-marah, bacain surat ayat kursi. Ibu betul. Betul bapak. Kenapa? Saat istri marah-marah itu, hatinya sedang didudukin sama syaitan. Bacain ayat kursi. Sir aja sir, jangan dibaca. Kencang-kencang, jangan, bisa rusak rumah tangga. Baca dalam hati, Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati. Habib, makin jadi Habib, makin marah. Yang namanya setan dibacain ayat kursi ya pasti ngamuk. Tapi subhanallah, begitu corona datang, yang bilang rezekinya kurang, nih coba, sarapan berhenti gak? Makan siang? Masih makan masih? Sore masih nyemil singkong, ubi, roti, masih? Malam masih makan? Malam, tengah malam masih nyemil Indomie masih? Kurangnya di mana yang Allah kasih coba? Cuman satu, kita nih sebagai hamba cuman satu, kurang syukur dan gak pernah syukur sama Allah. Syuf, di dalam surat Ar-Rahman, dalam surat Ar-Rahman kita ditegur satu ayat puluhan kali diulang oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Nikmat yang mana yang kalian dustakan wahai hambaku? Satu ayat diulang puluhan kali biar apa? Biar kita tuh pakai pikiran bahwa Allah bukan zat yang maha buruk, tapi Allah membalikkan hati kita. Ayo, mau kemana kita itu? Banyak peristiwa ini. Yuk kita ambil contoh dari apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat peristiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sabar, manusia yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita enggak seberapa ujian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak seberapa dengan apa yang kita makan hari ini, besok kita masih bisa makan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam satu riwayat, Nabi pulang di pagi hari bertanya kepada istri yang salehah, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan di pagi ini?" Jawaban seorang istri, "Ya Rasulullah, dapur sudah 2 minggu tidak mengeluarkan asap." Saya enggak kebayang kalau istrinya orang Pangkalan Bun. Bukan itu pasti jawabannya. Ada enggak yang saya bisa makan pagi ini? Boro-boro kemarin juga enggak pernah ngasih uang. Jawaban beda. Ini istri saleha, seorang Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, 2 minggu sudah tidak lagi pernah dapur ini mengeluarkan asap." Di bagian riwayat yang lain ada yang 1 bulan. Kita enggak kebayang Nabi SAW. Tapi alhamdulillah, kita enggak pernah kelaparan. Kita enggak pernah ngerasakan susah. Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, izinkan aku di hari ini untuk berpuasa kepada Allah." Seorang istri menjawab, "Ya Rasulullah, jika engkau mengizinkan, izinkan aku juga untuk berpuasa di hari ini." Ini pasangan suami istri yang mendapat keridhaan dari Allah. Sekarang bagaimana satu contoh yang diberikan oleh Nabi di dalam rumah tangga, insya Allah kita bisa menjalankan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kehidupan rumah tangga tidak bisa didasari dengan hawa nafsu, melainkan dengan iman kepada Allah. Saat beliau dalam keadaan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, disambut dengan begitu dahsyat oleh kaum Ansar. Lihat kecintaan kaum Ansar kepada Nabi Muhammad SAW. Disanjung Nabi, dipeluk Nabi. 2 anak yatim datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi melepaskan untanya untuk menjalankan di mana Allah akan mengizinkan unta ini untuk duduk, untuk dibangunkan masjid, dan satu lagi untuk dibangunkan rumah Nabi Muhammad SAW, dan di mana Nabi untuk istirahat di hari itu, 2 anak yatim ini, unta tersebut duduk di tanah 2 anak yatim ini. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, "Siapa pemilik tanah ini?" 2 kakak beradik menunjuk tangan di hadapan Nabi Muhammad SAW. "Kami ya Rasulullah. Engkau izinkan tempat ini untuk dibangun masjid?" "Ya Rasulullah, aku hadiahkan dan aku wakafkan untukmu ya Rasulullah." Nabi SAW bukan manusia yang selalu menerima, menerima, menerima. Dipanggil Sayyidina Abu Bakar, dipanggil Sayyidina Uthman, kumpulkan uang yang ada dari kaum muhajirin, bayar tanah ini untuk siapa? Untuk 2 anak yatim ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi bukan orang yang sembarangan untuk mengambil hak orang lain. Dan saat itu diterima uang oleh 2 anak yatim ini, dikembalikan oleh Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ikhlas jika engkau mengizinkan, aku wakafkan tanah ini." Nabi terima uangnya untuk membangun daripada masjid tersebut. Sampai detik ini pahalanya sampai ke 2 anak yatim tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Cara Nabi SAW bukan membahagiakan manusia di dunia, tapi membahagiakan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW bersenda gurau, bercerita, duduk bersama para muhajirin dan ansar, mereka yang berbondong-bondong ingin dekat dengan Rasul SAW. Saat panen kurma, Nabi menyingkirkan daripada kurma-kurma yang kurang bagusnya, yang bagus-bagusnya dibagikan kepada muhajirin dan ansar. Yang enggak enak dikemanain Habib, yang enggak enak, saking gak enaknya ini kurma, kerasnya luar biasa, dicelup di air malam, dimakannya pagi. Ini Nabi Muhammad SAW, yang enaknya dibagikan, yang gak enak untuk Nabi dan keluarganya. Ini perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Saya mau tanya, jawab jujur, kita kalau dapat makanan enak buat sendiri apa kita bagi orang? Buat sendiri apa kita bagi orang? Beda kita dengan Nabi SAW. Makanya Nabi enggak turun di Pangkalan Bun. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ar-Rahman, Nabi yang memilih, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Lebih baik dia yang lapar dibanding umat yang lapar. Ini tanda syukurnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa demi peristiwa saya akan sampaikan. Tatkala Sayyidina Umar ada di belakang Nabi Muhammad SAW, saat Nabi dalam keadaan salat terdengar suara gemertak. Setelah selesai ditanya oleh Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, apakah kau sakit ya Rasulullah?" "Tidak wahai Umar, aku sehat afiat."
Lalu aku mendengar ada suara gemertak dari jasadmu ya Rasulullah, seperti tulang beradu dengan tulang. Oh, itu yang kau dengar wahai Umar. Dibukalah kain Nabi Muhammad SAW. Dikeluarkan satu batu, batu demi batu dikeluarkan dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Ahli Arab tahu, tatkala batu yang mengganjal perut, maka satu batu, satu hari Nabi tidak makan. Keluar sampai tujuh batu, menangis Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu radhahu, dan beliau menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak berbicara kepada kami bahwa engkau belum makan ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, dengan Nabi yang penuh kesabaran, dengan syukurnya dia kepada Allah, Nabi hanya mengatakan, ya Umar, jika aku ingin sesuatu, maka aku minta kepada Allah. Apa yang membuatmu sampai engkau menahan lapar tujuh hari ya Rasulullah? Jawaban Nabi Muhammad SAW, aku takut tatkala di akhir zaman ada umatku yang kelaparan dalam tujuh hari tidak makan. Aku tidak dapat merasakan perihnya perut mereka, maka itu akan menjadi ganjalanku kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah sampai detik ini tujuh hari tujuh malam enggak pernah kita enggak makan. Semua dalam keadaan kenyang. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Semua kesusahan di dalam hidup kita enggak pernah kita rasakan. Ini baru beban di dalam rumah tangga mungkin. Tapi Nabi SAW, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW benar dari kalangan manusia seperti kita, namun beban umatnya dipikul oleh Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Yang dari tadi saya sampaikan, yang Al-Fajr sampaikan di malam yang penuh keberkahan ini, coba kita berfikir bagaimana susahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi yang namanya tertempel dengan nama Allah, Nabi yang selalu bergandengan namanya dengan nama Allah, beliau tahu tanda di mana kebesaran Allah tidak lain dan tidak bukan hanya satu, setiap hamba Allah. Buat para pemudi, ini buat yang perempuan khususnya. Kalau di sini panggil perempuan apa Habib? Kalau di Jawa kan neng. Hah? Galuh. Neng boleh neng. Hah? Acil. Kayaknya saya lagi dijorokin sama Habib Ali Ridho ini. Buat para pemudinya udah tuh paling aman tuh Habib. Kita ngomong pemudi itu udah paling aman sudah. Buat para pemudinya, jangan setangkai bunga kalian ridho untuk orang lain untuk menjamah badan kalian, hanya setangkai bunga gampang untuk menyatakan cinta dan diterima daripada cinta satu tangkai bunga. Ini akhir zaman ayuhal hadirun. Perempuan sekarang kalau dikasih mawar tuh senyum-senyum. Saya mau tanya Bapak, Abang, jawab yang jujur. Yang dikasih bunga yang mati apa yang hidup? Dijawab jujur. Yang dikasih bunga yang mati apa yang hidup? Secara enggak langsung pemudi itu lagi disumpahin cepat mati. Dan kalau ada para pemuda yang datang kepada pemudi, neng, Aa, I love you. Jangan senyum neng, marah. Ah, maaf, harga diri saya bukan dihitung dari I love you, tapi harga diri saya dihitung dari gobiltu. Itu yang luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang pemuda ngomong lagi, Bib, sekarang saya mau nikah muda-muda, Bib. Ini tahun 1444 Hijriah. Saya masih sendirian, Bib. Yaitu derita masing-masing. Kadang maaf, Kiai Habib. Maaf, maaf. Kadang orang datang minta air sama kita, Habib. Habib, kalau minta air, Bib, doain iman saya kadang naik turun. Ada doanya. Ya mughallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ada. Habib, saya sakit. Hati saya agak sedikit galau. Ada doanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha ila akhir.
ada doanya. Kalau yang bingung, ada anak muda datang minta air, Habib tolong doakan biar cepat dapat jodoh. Saya tanya, Abang kerja belum? Belum. Kalau belum kerja, perempuan gak bakal mau. Kalau laki-laki kerja, kaya, duit dijajarin di pinggang, perempuan mana pasti bakal mau. Karena perempuan kodratnya matre, Bang. Loh, gak terima. Gak terima perempuan. Gak matre, orang pangkalan pun perempuannya gak matre. Istiqomah di dalam kematreannya dong. Kalau perempuan matre wajar, Bang. Karena cantiknya butuh modal. Betul. Tapi dipakai dandannya buat siapa? Boro-boro. Emang buat suami, Pak? Ngimpi ibu kali. Yang namanya perempuan matre, kodrat. Setiap perempuan itu cantik itu butuh modal. Ya kan? Lain kali kalau ada laki-laki bilang, ini wanitanya matre, jawabin, emang dasar aja kamu yang kere. Saya ngasih sedikit-sedikit aja biar pangkalan bun kangen sama saya. Insya Allah bulan maulid ngundang lagi. Deg-degan Habib. Tadi katanya biar Habib balik lagi suruh minumin air laut. Dipikir saya ikan hiu kali. Masya Allah. Ya minimal kan jajalin deh anak siapa kah gitu kan. Bisa sering balik. Promosi Habib, promosi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maafin ya. Saya kalau ceramah begini, suka enggak suka ya udah begini. Habis ini kita ketawa senang-senang, insyaallah nanti ditutup dengan tangisan air mata yang keluar insyaallah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita ngomong masalah dunia, kadang ada yang bilang, "Bib, emang benar 1500 tahun. Hijriahnya 1500 tahun. Kok tahuan dia daripada Nabi?" Tugas kita apa? Ibadah. Ibadah, enggak ada lain. Cuman ibadah yang diperintahkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Tugasnya manusia, tugasnya seorang hamba, ibadah, sujud sama Allah. Mau, maaf ya, maaf. Mau sekalian, mau bajingankah, mau seorang penjahatkah, mau yang bagaimanapun, salat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradhahu beliau mengatakan, didatangi oleh satu daripada murid beliau, Imam Syafi'i, "Wahai Imam, wahai guruku, di antara kedua ini orang, mana yang lebih baik?" Yang pertama, orang ini ibadah tapi enggak baik kelakuannya. Ada satu lagi orang enggak ibadah tapi kelakuannya baik. Di antara kedua ini mana yang lebih baik? Kata Imam Syafi'i, dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Kok bisa? Kata guru, kata muridnya. Kok bisa? Yang ibadah belum berkelakuan baik, mudah-mudahan Allah berikan hidayah karena ibadahnya sehingga dia menjadi orang yang baik. Ada orang yang belum ibadah tapi berkelakuan baik, karena kelakuan baiknya insya Allah Allah berikan hidayah menjadi orang yang ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Dua ini aman sudah jawabannya. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Murid tanya lagi, Imam Syafi'i, wahai yang ketiga ini apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang paling bahaya. Ngelihat orang pakai tato, maling. Gak bisa kita dengan pukul rata seperti itu. Rambut gondrong. Begitu rambut gondrong, anting panjang sampai sebahu. Kadang kalau jalan sampai miring. Jangan dipandang itu orang pastinya dia masuk neraka. Saya yang berdiri di saat ini, mungkin hari ini saya menyampaikan ilmu, mungkin yang dengar di luar sana yang gak masuk di dalam masjid ini Allah turunkan, dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Kan saya bisa ke bawah. Begitu saya masuk ke dalam neraka, insyaallah orang pangkalan pun tolong pandang muka saya nih. Tolong dilihat benar-benar. Sudah direkam belum?
kalau besok di akhirat di yaumil qiyamah ada orang yang sliding tackle saya, nyemplung saya ke dalam neraka, saya harapan orang pangkalan bun yang bisa ngasih syafaat kepada saya. Amin ya rabbal. Itu lihat tuh. Nih Habib yang hidungnya mancung nih. Lah kalau hidung mancung kan bukan fitnah. Betul kan? Masa yang pesek saya bilang mancung. Tapi kalau saya ngomongin hidung saya paling menang, Pak. Menang luar biasa. Saya lagi enggak kebayang, kemarin lagi corona pakai masker. Betul ya? Betul ya? Saya cuman kepikiran yang pesek, Pak. Kesiksa luar biasa. Kita yang mancung aja ngap-ngapan. Kebayang yang pesek dong. Udah pakai masker diikat belakangnya sampai meletet ini hidungnya. Subhanallah, tapi alhamdulillah corona diangkat oleh Allah. Alhamdulillah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Setelah dengan kesabaran Nabi, dengan karena syukurnya, yang ketiga, lihat bukti Nabi seorang hamba yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pagi, malam, siang, semua waktunya untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita dibeda dengan Nabi. Beda apa sama? Beda apa sama? Kalau di dalam Al-Quran, Nabi akan datang. Suatu saat nanti ada Nabi yang datang dari golongan kalian, wahai manusia. Betul. Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Manusia, tapi beda dengan kita. Kita punya waktu 24 jam, betul? Nabi punya waktu berapa? 24 jam Nabi punya waktu. Kalau Nabi 23 jam dipakai ibadah, 1 jam dibagi. Makan, tidur, sendagurau, ngobrol, 1 jam itu dibagi-bagi. Kalau kita 23 jam lalai kepada Allah, 1 jam kita lupa sama Allah. Betul apa betul? Kita gak nutup kemungkinan, kita mau dibilang ibadah kita serius, bohong. Udah gak ada sholat yang khusyuk, gak ada. Padahal kita udah di dalam takbiratul ihram, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Dusta, bohong. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor ingat. Betul apa betul? Belum pakai bedak, ingat. Semua urusan dunia masuk ke dalam pikiran, sampai masuknya ke dalam hati. Kira-kira yang begini dapat sholat khusyuk atau enggak? Dapat sholat khusyuk atau enggak? Kalau orang sholat enggak khusyuk, kira-kira sholatnya diterima atau enggak? Jawab dong. Woi, jawab. Diterima apa enggak? Kalau saya bilang mah diterima. Saya hakul yakin, wallahi, setiap orang yang beribadah kepada Allah, walaupun fikirannya kemana, hatinya kemana, karena di dalam salat wajib tertempel sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terhitung cuma rukun, enggak akan ada salat kita yang diterima oleh Allah, karena di dalamnya ada sunnah. Maka itulah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Makanya ayuhal hadirun, kalau lagi salat yang sunnahnya dibawa, jangan ditinggalin. Jangan cuman baca subhanarabbil azimi 3 kali, masa enggak ada waktunya? Cuman sekedar subhanarabbil a'la 3 kali, enggak ada waktunya? Cuman angkat tangan setelah itidal Allah sami Allahu liman hamida, enggak ada waktunya? Ayo rebut sunnah yang ada di dalam salat wajib, karena itulah nilai kita kelak di yaumil qiyamah. Salat kita 2 rakaat, salat kita 3 atau 4 rakaat bukan berarti semua salat kita pasti diterima dalam rakaat. Mungkin bismillahirrahmanirrahimnya aja yang diterima sama Allah. Mungkin cuman Allahu Akbar itu yang khusyuk. Sisanya semua enggak ada yang diterima. Tapi karena tertempel sunnah, insya Allah semua diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ibadah yang diajarkan Nabi banyak. Orang mau kaya raya, ada ibadahnya salat duha. Salat duha. Apa kata Nabi, orang yang salat duhanya 2 rakaat, berarti dia tergolong orang-orang yang bakhil. Mau kaya kok 2 rakaat? 4, 6, 8, 10, 12, jaminan pasti akan jadi orang kaya raya. Amin gitu? Hah, amin aja kudu disuruh dulu.
Setelah salat duha, lihat doanya apa? Ya Allah, jika ada rezeki kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah, Allah kita paksa untuk memberikan rezeki kepada kita. Betul enggak? Setelah itu diajarin lagi oleh Nabi, baca surat Waqiah. Bib, saya udah baca surat Waqiah 40 kali balik. Salat udah sampai 20 kali rakaat salat duha. Rezeki belum kunjung datang, baca surat Muhammad. Udah baca Bib surat Muhammad, baca lagi surat Ibrahim. Sudah dibaca juga Bib, baca Yasin sama Al-Muluk. Sudah Habib berkali-kali balik, masih belum datang juga rezeki, baca surat Tanah. Sah walala. Baca surat Tanah, jual. Insyaallah rezeki melimpah ruah, wasilah. Itu namanya wasilah. Di besok jangan pada jual tanah ya. Cara Allah ini macam-macam ibu bapak. Yang enggak mungkin di otak kita mungkin bagi Allah. Buat kita mungkin, Allah bisa jadi enggak mungkin. Matematika Allah kita enggak bakal bisa hitung, Pak. Saya jujur, saya mau cerita sedikit masalah corona kemarin kehidupan saya. Mau dengar apa enggak? Giliran gue susah, lo mau dengar? Corona kemarin, jadwal enggak ada. Semua batal. Pusing pala saya. Mobil ditarik leasing. Kontrakan nunggak. Tiap hari pikiran aja ngelihat istri, ya Allah. Ngelihat anak, ya Allah. Tapi alhamdulillah saya berat badan naik 19 kilo. Ada untungnya enggak? Ada untungnya enggak? Saya sebelum corona, saya bilang sama Habib Gures, kita doakan guru kami Al-Habib Gures Baharun, Allah panjangkan umur, sehat afiah. Ini guru luar biasa. Saya dapat ilmu banyak tapi gak ada di kitab. Gak pernah ada di kitab. Satu nih, satu riwayat saya pernah jalan beliau. Beliau yang bawa mobil, saya duduk samping beliau. Beliau diem dari keluar pesantren, kurang lebih 15 kilo, diem aja Habib. Yang namanya murid kan gak berani nanya, Habib kenapa? Gak berani, urusan tongkat sampai jidat. Ini di adabul insan harus nih, ta'lim muta'alim juga begitu. Kalau guru gak ajak ngomong, jangan ngomong. Kalau anak sekarang kan beda, murid nyerocos aja. Tanya Habib, tanya ulama yang lain. Satu tanya, satu jawab, tanya lagi. Terus ditusuk aja gurunya, kan kesian. Lihat gurunya tuh, lihat Habib Ali. Gak gemuk-gemuk akhirnya. Pertanyaan demi pertanyaan. Bahaya. Saya tanya, Habib ngomong sama saya. Saya duduk gak berani nyender. Saya duduk agak ke depan. Saya pangku tasnya beliau. Senderan Ki, katanya beliau. Saya sender, alhamdulillah. Pegel juga belakang kan. 15 kilo Habib. Alhamdulillah sender. Ente tahu kenapa dari tadi Anda diam aja? Enggak tahu Habib. 50% isi kepala Anda konsen ke depan jalan. Karena dia yang menyetir, karena Habib yang nyetir. 50% lagi Anda pikirin pondok. Anda pikirin bagaimana majlis. Anda pikirin bagaimana keluarga. Saya pikirin lagi bagaimana kehidupan kelak di yaumil qiyamah saya dan beserta keluarga. Kita pernah mikir ke situ, pernah? Enggak usah dijawab, hati aja yang ngomong. Kalau dijawab mah malu. Yang namanya murid pengen selalu bikin senang guru. Ya udah Habib, kalau gitu Habib butuh refreshing. Kalau zaman sekarang mah bilang harus healing. Yuk Bib, kita healing yuk. Habib suka lautan atau suka gunung? Beliau kesenyum sama saya. Ayo Habib pilih mau yang mana. Ana gak butuh refreshing Rifki, ana butuh taufik hidayah dari Allah. Pernyataan seorang guru yang akan diajak gembira oleh seorang muridnya, tapi semua hati dan fikirannya dikembalikan kepada Allah. Orang yang mendapatkan taufik dan hidayah ini akan diberikan ketenangan zahir wa batin. Kehidupan akan ditenangkan. Tatkala saat kemarin saya corona, alhamdulillah rezeki enggak ada yang datang sama sekali. Kecuali murid pada datang, alhamdulillah jamaah. Yang bawa cabe 2 kilo, ada yang bawa, kalau Jawa Barat di tempat saya sayuran banyak, Pak. Banyak, makanya pindah ke Kuningan dah.
yang bawa tomat, ada yang bawa kentang, yang bawa beras, ada. Tapi kalau di sini ulamanya pada dibawain kagak? Enggak. Giliran datang jamaah, Habib, Ustaz, doakan saya semoga sukses. Udah sukses mah lupa. Ada yang ngasih sesuatu, ada. Tapi saya jujur, Pak, Bu, saya pernah pesimis di hadapan Allah. Karena keadaan saat itu memang cukup luar biasa. Saya harus diangkat lambung saat itu. Mamah saya ada masalah di syaraf sama di urat. Berarti dua orang ini harus mengeluarkan biaya cukup besar. Saya sholat, saya minta sama Allah, kok gak dikasih-kasih. Saya bilang dalam hati, mungkin ini dosa saya. Saat saya berpikir ini dosa saya, setan masuk ke pikiran. Udah, setiap sholat gak usah doa. Oh, ngapain? Percuma, doa juga gak bakal dikabulin lah orang corona. Percuma, setiap doa gak bakal jadwal datang, gak mungkin. Saya mikir lagi, iya juga. Selesai sholat saya gak pernah doa. Setan menang tuh hari 1-0. Gak pernah doa, selesai sholat attahiyatul selesai, jalan saya, Allahumma lantas jalan. Orang doa saya gak dikabul-kabulin. Hari itu mobil saya ditarik. Mulai itu hari saya gak pernah doa sama Allah. Tanggal 11 Maret ingat banget saya. Karena kolep, ingat. Kalau senang pasti gak bakal ingat tanggalnya. Saat lagi susah tanggal 11 Maret ditarik mobilnya. Tanggal 11 itu juga saya gak pernah doa sama Allah. Tapi ini jangan dicontoh ya, jangan. Kalau dicontoh, mungkin kalau kita, Anda gak berpikir aja begitu saya gak doa dicabut umur kan su'ul khatimah. Jangan dicoba-coba, ini jangan dicoba-coba. Don't try this at home. Kalau orang Pangkalan Bun bilang mah begitu. Begitu subhanallah. Saya ditelepon lagi sama Habib. Ki, sehat? Enggak, Bib. Apa yang bikin gak sehat? Pusing, Habib. Coba minumin ini, bukan obat, Habib. Terus apa? Fulus, Habib. Ngomong, Habib. Fulus, Habib. Kenapa fulus? Buk'ah, Habib. Habis, sudah gak ada, hancur-hancuran, udah hancur-hancur. Allah kenapa begini sih, Bib, sama... jangan salahin Allah. Salahin diri kita, kata Habib. Ente dari kemarin, sebelum corona, ente dikasih limpah ruah rezeki, alhamdulillah. Coba sekarang baru dikasih stop sedikit, ente begini. Iya juga sih. Ana mau ngasih buat ente, mau gak? Alhamdulillah duit nih, Ana bilang. Emang dasar murid kurang ajar kan ya? Guru masih mau diperes sama kita tuh. Ah, ini kayaknya mau dikasih nih. Subhanallah, cuma dikasih amalan. Bib, Rifki lagi stop doa. Kenapa? Sombong sekali ente Ki. Tuh jawaban guru tuh. Sombong, kita gak pernah doa dibilang sombong. Ya bis gimana, kita berdoa gak pernah dikasih. Nih baca nih. Mau amalan pelunas hutang mau? Kelihatan sih mukanya. Mau amalan pelunas hutang mau gak? Bayar. Lah, itu amaliah yang paling benar loh. Ada utang, udah selesai. Saya mau ngasih ijazah salawat mau? Mau gak? Giliran duit aja mau dah. Saya baca ntar lanjutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Saya baca satu, ikutin saya. Ntar saya baca lanjutannya, ikutin lagi. Boleh? Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد.
waftah minal khairi kulla mughlaq. Habib Gures, ijazahkan saya salawat ini. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Dibacanya kapan, Bib? Rifki tanya. Bacanya asar 10, subuh 10. Oh, baik. Dibacalah. Tetap dalam hati masih pesimis. Doanya aja bertahun-tahun kurang dikabulin, apalagi yang cuma 10-10. Kan begitu logika seorang manusia. Begitu saya amalin satu hari, dua hari, tanggal 12 saya amalin, 12, 13, 14 sampai akhir belum kunjung datang rezekinya. Sabar, tapi tetap saya baca terus. Saya baca, saya yakin ini wasilah dari guru. Gak mungkin kalau gak ada sebab sanatnya. Saya minta terus kepada Allah. Subhanallah, tanggal 1 April ada anak laki-laki umur 25 tahun. Muda apa tua? 25 tahun datang ke rumah saya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Habib. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Habib, mobil kemana? Ya, ini anak ngeledek. Gak tahu orang emosi dia. Ditarik leasing, anda bilang gitu. Oh, emang mau ganti apa? Dikurang ajar lagi. Orang ditarik leasing berarti gak punya duit. Ditanya mau ganti apa katanya. Enggak, gak punya duit, saya bilang gitu. Saya ajak duduk masuk ke dalam. Bib, numpang makan. Emang tamu kurang ajar. Sediain makanan, alhamdulillah tuh duit tinggal cuma ada 800 ribu tuh hari. 800 ribu saya beliin makanan kurang lebih 650, mudah-mudahan orang yang nonton bisa kembaliin. Begitu selesai makan, teman-temannya ditelepon, Pak Bu. Ditelepon teman-temannya, sini saya lagi di tempatnya Habib, sini Habib kopinya enak banget. Datanglah 12 orang. Allahu Akbar, saya baca ini. Ijazah kok bukan senang, makin menderita. Setelah kumpul semua ngopi sambil minum-minum, Bib, Habib kalau ada rezeki nih, kalau ada rezeki Habib mau ganti apa? Ya kalau ada rezeki mah Fortuner, John. Habib mulai songong. Jadi kan tadi murid yang kurang ajar, sekarang gurunya dong. Mau ganti Fortuner yang tahun berapa? Yang tahun 2015 aja, yang harga-harga murahan, saya bilang. Kalau yang harga tahun-tahun sekarang mas saya enggak berani. Ngebungnya duit. Besok ada waktu enggak, Habib? Kita ke Cirebon yuk, Bib, kita makan. Oh, ayo. Kalau makan mah gue sering dalam hati saya. Mobil, mobil, saya butuh mobil. Saya berangkat ke Cirebon besok paginya. Makan di rumahnya beliau. Datanglah satu makhluk manusia. Anam namanya. Nih orangnya masih hidup. Nih saya jadiin driver dia sekarang. Sekarang dia naik pesawat. Dia yang sekarang driverin pesawat saya. Ini makhluk datang, Pak, bawa mobil. Saya lagi liatin nih anak bawa mobil siapa. Begitu turun ngasihin STNK, BPKB sama kunci. Kasih ke saya gak beli mobil. Mobil harga 2017 kan puyeng. Ini duit dari mana saya bayarnya? Ini kali yang beli, saya bilang, saya unjukin yang anak yang umur 25 tahun itu, namanya Jono. Tuh, ngedenger namanya ketawa. Saya kasih ke Jono. Saya bilang begitu dikasih lagi. Enggak, Habib, itu emang buat Habib. Enggak, John, saya bingung bayarnya, saya bilang gitu. Tahu jawabannya apa? Habib, ini saya hadiahin buat Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang jamaah sayang sama gurunya, Allah buka pintu rezeki yang barakah. Saya tahadutsan binikmah. Ini anak sekarang yang punya Maluku FC. Sepak bola dia yang punya tuh. Presidennya dia. Lagi ngebangun pabrik. Anak umur 25 tahun, luar biasa. Rezekinya berkah. Satu kuncinya, cuman taat sama orang tua. Melimpah ruah rezekinya karena orang tua, bukan karena amalannya. Ibunya meninggal ada di gendongan. Bapaknya betul-betul dikasih sayang yang lebih dari beliau. Semua karena orang tua
Allah angkat derajat anak tersebut. Jadi jangan main-main sama orang tua, Pak, Bu. Nih jangan main-main. Kalau sudah durhaka sama orang tua, siap-siap. Siap-siap, enggak akan pernah ada keberkahan di ujung mata kita. Enggak akan. Seorang wali min auliyaillah sekalipun tidak akan menjabat seorang wali menjadi anak yang soleh jika mereka durhaka kepada orang tuanya. Taruh orang tua kita di atas kepala kita. Jangan buang jauh-jauh orang tua kita. Jangan ngerasa kita sudah selesai, kita sudah menikah. Suami lebih sayang ke istri dibanding orang tua. Ingat, seorang istri memang hak seorang suami, tapi seorang suami tetap haknya kepada orang tuanya. Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya cuma mau ngasih satu, Pak. Bapak yang akan bertanggung jawab di yaumil qiyamah kelak untuk urusan istri. Tapi istri adalah tanggung jawab seorang suami. Tugas seorang istri cuma satu, taat dan iya apa kata suami. Ibu boleh milikin surga di bawah telapak kaki ibu. Betul, Pak? Betul? Tapi ingat, ibu bisa masuk surga kuncinya ada sama suami. Faham ya? Faham? Hormatin suami, begitupun suami hormatin istri. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah anak-anak kita akan taat kepada kita. Jangan buang keturunan itu. Setiap apa yang baik kita buang, pasti itu kebaikan juga yang akan datangnya kepada kita. Kalau keburukan di dalam rumah tangga, ingat anak akan memberikan keburukan pula kepada kita. Na'udzubillahi min. Hidup ini semua fitnah, Bapak. Ibu yang dirahmati oleh Allah, semua fitnah. Saya cuma satu, di akhir nih, di bulan Muharram ini, di akhir ceramah saya nih, di bulan Muharram ini, cuma satu, ayo kita taubat kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Dosa entah berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ibu bapak boleh ngelihat orang-orang tua kita di sini. Para alim ulama, para tuan-tuan guru, saat mereka kelak kembali kepada Allah, dengan bangga mereka akan menyampaikan amanah yang telah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan amaliah-amaliah mereka, dengan sholat malam mereka, dengan zakat mereka, dengan sedekahnya mereka, mereka saat dibuka pikulan tersebut, Nabi tersenyum dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini adalah umatku. Bagaimana nasib kita di yaumil qiyamah? Dosa yang telah kita banyak dalam pikulan kita, dosa yang terus menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saat kelak di yaumil qiyamah diperiksa oleh Nabi, yang dibuka bukan amaliah kebaikan, melainkan keburukan. Jika dahulu Nabi dilemparkan kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman seperti ini, umat Nabi tidak segan melemparkan dosa ke wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, minta ampun kepada Allah. Demi Allah, bapak ibu yang dirahmati Allah, Nabi cintanya sama umat bukan main. Bukan main. Gak ada kita punya Nabi lebih dari Nabi illa Nabi Muhammad SAW. Nabi yang berkorban untuk kita, Nabi yang mencucurkan air mata untuk kita, Nabi yang mengeluarkan keringat dengan darah yang keluar pun demi kita umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat sakratul maut Nabi yang dipanggil siapa? Ummati. Ummati, bukan keluarga, bukan istri, bukan anak, melainkan ummati, ummati, ummati. Siti Fatimah di saat itu ada di samping Nabi Muhammad SAW. Siti Fatimah makin menangis, makin menangis, makin menangis. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipanggil oleh Rasulullah Siti Fatimah. Ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah rasulku. Sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah, engkau akan bersama dengan Allah. Bagaimana nasibku kelak ya Rasulullah? Aku akan berpisah denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, setelah wafatnya aku, maka engkau yang akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah, makin terseduh suara Siti Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putri? Ya Rasulullah, bangga diri ini mendengar saat setelah wafatmu aku yang akan kembali kepada Allah. Namun engkau kekasih Allah, namamu berdampingan dengan Allah, pasti tempatmu akan tempat yang terkhusus di hadapan Allah. Di mana aku dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah?
aku sedang memohon kepada Allah, mengharap syafaat kepada Allah agar dosa umatku lebih ringan dibanding daripada pahala mereka. Setelah mizan kami lewati ya Rasulullah, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di Sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka jahannam. Sirat kami lintasi ya Rasulullah, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu syurga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku masuk ke dalam syurganya Allah. Jika satu tertinggal di dalam neraka, maka Muhammad akan meminta izin kepada Allah agar Muhammad menjemput umat Muhammad di dalam neraka jahannam, sehingga Muhammad menggapai tangannya sehingga Muhammad dapat bawa masuk ke dalam syurga ya Allah. Syurga yang begitu sesak ya Rasulullah, syurga yang penuh. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Al-Kautsar ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman telaga Al-Kautsar melalui tanganku untuk umatku. Syuf, umat yang difikirkan hanya umat, yang diberikan sesuatu keindahan hanya umat, yang ditunggu di dalam syurganya Allah hanya umat. Nabi ridha untuk menjemput umat di yaumil qiyamah, saat kelak di padang mahsyar, saat kelak di dalam neraka, Nabi yang akan turun menyelamatkan umat. Mau sampai kapan kita membuat nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tubna ilallah, taubat kepada Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, masalah taubat kita pun tidak seberapa dengan taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat Siti Aisyah, melihat Rasulullah dalam keadaan lelah. Rasulullah dalam keadaan lelah, terbaring di samping Siti Aisyah. Siti Aisyah tidak berani mengganggu Nabi. Siti Aisyah tertidur lebih dulu. Begitu terpejam membuka matanya kembali, melihat Nabi sudah enggak ada di samping Siti Aisyah. Dicari Rasulullah, ternyata Rasulullah ada di dalam Masjid Nabawi. Ditanya, ditunggu, ya Rasulullah, apa yang membuatmu di dalam bilangan tah berapa ribu rakaat yang kau lakukan ya Rasulullah? Istirahatkan sejenak ya Rasulullah, tidurkan jasad, rebahkan jasadmu ya Rasulullah. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah jika Muhammad dalam keadaan tidur? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam Muhammad harus menggelar sorban, sujud di hadapan Allah tidak kurang 1000 rakaat salat taubat kepada Allah. Ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau yang tidak ditempel dosa, apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Muhammad khawatir di akhir zaman umat Muhammad kembali kepada Allah, sedangkan dia belum bertaubat kepada Allah. Muhammad meminta kepada Allah agar taubat Muhammad, salat taubat Muhammad ini dapat menambal taubat umat Muhammad. Huwa Muhammad, dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Nabi Muhammad yang semua ridha untuk kalian, yang meneteskan darah untuk kalian, yang menangis setengah malam untuk kalian. Sudah cukup kita berbuat dosa di hadapan Allah. Maka di malam yang penuh keberkahan ini, di dalam masjid dan rumahnya Allah ini, angkat kedua belah tangan meminta kepada Allah agar ditetapkan iman dan Islam. Dan di malam ini izinkan lisan ini untuk mengagungkan dan menyebut nama Allah. Lisan yang telah banyak lalai, lisan yang banyak berdusta, lisan yang banyak berdosa, maka di malam ini basahi lisan kita dengan kita menyebut nama Allah. Walillahi asmaul husna fatuhu biha fagulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya beliau mengatakan, barang siapa setelah majlis dalamnya ada doa, baca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, ya insyaallah mudah-mudahan doa kita di malam ini akan diijabah oleh Allah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya
فالرجال المسلمين.